Guys, katanya di sini genjatan senjata TNE membuatkan China iaitu menjadi kocar-kacir. Kenapa boleh jadi begitu guys? Mari kita sama-sama tonton direction bersama dengan saya. Hai guys, assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozone Channel guys. Apa khabar anda, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Bukannya apa guys, supaya kita sentiasa beramal ibadah kepadanya. Itu yang dimahukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey guys, hari ini saya nak reaction lagi satu lagi video daripada channel Kilas Dunia. Kini subscribe-nya adalah 19,000. Ramai juga guys. Anda boleh pergi ke channelnya dan klik butang subscribe serta butang loceng tanda sokongan anda kepada Kilas Dunia. Dan tajuk yang kita nak reactionkan daripada Kilas Dunia iaitu berita terkini genjatan senjata TNE bikin kapal China kocar-kacir. Wow, genjatan senjata dia boleh kocar-kacir. Kenapa? Apa yang menyebabkan dia tak tentu arah? Jom kita sama-sama tonton direction bersama dengan saya. Berita terkini genjatan senjata TNE bikin kapal China kocar-kacir. Wow, kocar-kacir mereka disebabkan genjatan senjata tersebut ya. Kerana mereka ni memang suka berperang agaknya ya. Sebab tu bila genjatan senjata mereka jadi macam tak keruan, tak tentu arah. Lebih kurang begitulah lebih kurangnya. Tengok ni adalah China Coast Guard ya. Cuplikan. Tembaki kapal China di Natuna. Wow. Tembak kapal China di Natuna guys. Kilas Dunia. TNI AL tembaki kapal China di Natuna. TNI Angkatan Laut menyatakan tak segan menindak kapal-kapal asing yang melanggar perairan Indonesia, termasuk kapal China bernomor lambung 19038 yang terlibat insiden dengan TNI AL di zona ekonomi eksklusif di perairan Natuna, Kepulauan Riau, yang berlokasi di China Selatan. Apapun bendera kapalnya saat mereka melakukan pelanggaran di yurisdiksi Indonesia, TNI Angkatan Laut tidak akan segan untuk bertindak tegas, kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Kolonel Laut Ed. Tapi sememang itulah sepatut-patutnya guys. Tembak saja orang masuk negara kita tanpa minta izin, tanpa kebenaran. Tembak saja. Itulah sepatutnya yang dilakukan oleh Indonesia sebelum ini. Tapi Indonesia masih berlembut lagi. Memberi amaran apa semua. Tapi mereka tak dengar. Tembak saja. Itulah sebagus-bagusnya. Sucita. TNI AL membenarkan melepas tembakan ke kapal China tersebut. Sementara juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, secara terpisah menyebutkan kapal perang Indonesia merusak salah satu kapal China dan menahan satu kapal mereka lainnya yang terdiri dari 7 orang awak. Penangkapan terhadap kapal China itu terjadi pada Jumat pekan lalu. Saat ini kapal perang Imam Bonjol 383 yang sedang berpatroli di Natuna menerima laporan intai udara maritim yang berbunyi, ada 12 kapal ikan asing yang melakukan aksi pencurian ikan di Natuna. KRI Imam Bonjol yang berada di wilayah Komando Armada RI Kawasan Barat atau Koarmabar ini juga mendekati ke-12 kapal tersebut, namun saat didekati kapal itu kabur. KRI Imam Bonjol 12 kapal asing guys, 12 kapal asing yang menceroboh kawasan laut Natuna tersebut, tetapi mereka cepat melarikan diri. Bayangkan itu nasib baik ya. Dan memberikan peringatan melalui tembakan, namun diabaikan akhirnya setelah beberapa kali tembakan peringatan dan salah satunya mengarah ke haluan kapal. Satu dari 12 kapal ikan asing itu langsung dihentikan. Satu kapal berbendera China yang berhasil ditangkap itu kemudian diperiksa. Indonesia menurunkan tim Fishing Search and Seizure atau VBSS. Hasil pengecekan menunjukkan kapal tersebut diawaki 6 pria dan 1 wanita yang diduga berkewarganegaraan China. TNI AL terus di dalam tu ada 7 orang, 6 orang adalah daripada lelaki lah, lelaki dan seorang adalah wanita. Mereka ni memang jauh juga mereka pergi menangkap ikan hingga sampai ke sempadan, masuk ke sempadan Indonesia. Bayangkan berapa jauh mereka tu berlayar, berapa hari untuk menangkap ikan. Patroli untuk menjaga keamanan perairan Indonesia sebagaimana komitmen mereka menegakkan hukum di laut.
China melayangkan protes resmi atas insiden tersebut dan meminta Indonesia tidak mengambil tindakan yang dapat memperumit situasi. Negeri Tirai Bambu menganggap insiden terjadi di wilayah perairan yang memiliki klaim tumpang tindih, sementara Indonesia keberatan dengan dimasukkannya sebagian perairan Natuna dalam 9 garis putus-putus yang diklaim oleh China. Sebab bagi mereka kawasan itu adalah tumpang tindih, jadi mereka rasa itu adalah kawasan mereka. Sebab tu mereka boleh masuk juga kawasan itu. Tapi itu memang walaupun tumpang tindih, tetapi lebih besar daripada bahagian Indonesia kawasan itu. Memang tak boleh dicobohi kawasan itu sebenarnya. Ialah garis demarkasi atau garis batas pemisah yang digunakan China untuk mengklaim sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan yang menjadi sengketa sejumlah negara di Asia. Insiden antara Indonesia dan China di Natuna bukan sekali ini terjadi. Sebelumnya KRI Oz. Iklan sebentar guys. Hey guys, this is Grace and I have something new and exciting to share with you all. Okay, kita skip. Alright. Oswald Siahaan 354 juga menangkap kapal nelayan Cina yang mencuri ikan di perairan itu. Padahal April lalu, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan yang melawat ke Cina menyatakan Indonesia dan Cina sepakat mengakhiri ketegangan terkait masalah perikanan di Laut Cina Selatan. Terkait dengan TNI tembak kapal Cina, Jokowi sebut kedaulatan harga mati. Harga mati guys. Presiden Budi Sato Prabowo mengatakan, Presiden Joko Widodo menginstruksikan seluruh jajarannya untuk terus mempertahankan kedaulatan wilayah Indonesia. Arahan ini dikeluarkan Jokowi menyikapi insiden penembakan kapal nelayan Cina oleh kapal perang TNI Angkatan Laut di perairan Natuna. Pada Jumat pekan lalu, kedaulatan itu adalah nomor satu, harga mati dan harus dipertahankan, kata Johan menunjukkan ucapan Jokowi. Jokowi juga menegaskan kedaulatan Indonesia harus dijaga tanpa mengurangi hubungan baik dengan seluruh negara tak hanya Cina. Instruksi disampaikan Jokowi kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan yang menyambangi istana siang tadi. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 Bidang Pertahanan di gedung DPR RI sore ini, Menteri Retno pun menyampaikan insiden penembakan kapal Cina itu. Luhut berkata jajarannya saat ini mencari solusi untuk menyelesaikan insiden tersebut. Pencarian solusinya melibatkan ahli hukum laut internasional. Luhut memang sepatutnya begitu guys. Memang kita kena bagi satu amaran yang keras kepada nelayan-nelayan Cina yang masuk ke kawasan lautan Natuna tu. Kalau tidak, mereka buat macam indah tak indah. Bagi mereka, amaran daripada TNI Angkatan Laut ni amaran biasa je. Dan patutnya, memang sepatutnya daripada dulu lagi sepatutnya buat macam tu. Kalau kita lah masuk ke tanah air mereka, saya rasa mereka akan tembak dan tentang mereka akan bakar kapal kita sebenarnya. Tapi Indonesia masih lagi bertimbang rasa kan. Memang sangat baiklah sebenarnya. Menyatakan penembakan kapal Cina oleh TNI AL sesuai prosedur dan pemerintah Indonesia tidak pernah mengakui traditional fishing zone Cina di kawasan Natuna. ZEE ialah wilayah perairan yang berjarak 200 mil laut dari garis pangkal. Di sini Indonesia berhak melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam. Tidak ada alasan untuk Indonesia ada persoalan dengan Tiongkok, karena Indonesia pada posisinya sudah jelas, semua aturan-aturannya dari ZEE-nya sudah jelas semua. Ya, kata betul. Sementara sejarah sebenarnya sudah jelas daripada ZAA yang mengatakan kawasan itu adalah kawasan Indonesia. Tak perlu minta maaf pun kepada mereka sebab mereka yang salah sebenarnya. Pisah pakar hukum internasional dan mantan diplomat Hasim Jalal yang pagi tadi menyambangi kantor Kemenko Polhukam berkata serupa. Menurutnya Indonesia, Cina itu salah. Menurut Cina, perairan itu traditional fishing ground mereka, tapi tidak pernah ada kesepakatan soal itu dengan Indonesia. Hasim juga menyatakan TNI AL berhak mengambil tindakan di Natuna. Indonesia mempertahankan zona ekonomi eksklusifnya. Dunia kaget militer Indonesia berani tembaki kapal Cina sesuai dengan hukum internasional. Disitulah nak takut Indonesia apa, punya kedaulatan atas kekayaan alamnya. Natuna itu wilayah kedaulatan Indonesia dan karenanya menurut hukum Indonesia itu berhak atasnya. Ya, Menteri Kelautan juga membela TNI. Katanya TNI AL sudah betul menjaga kedaulatan laut beserta isinya. Penembakan itu pasti sudah sesuai dengan prosedur. Jalas Keva Jayamahe menyerukan slogan TNI AL yang dalam bahasa Sanskerta memiliki arti di lautan kita jaya. Dan ya, memang sebetulnya itulah sepatutnya yang dibuatkan oleh Indonesia kepada China. Sebab itu adalah haruslah bagi saya harus dia membuat perkara begitu kepada kapal China tu, kerana mereka sudah terlalu melampau dan kita bagi warning yang biasa, bagi amaran yang biasa, mereka tidak mendengar, mereka tidak endah dan tembak sekali. Tak apa, itu adalah satu amaran yang keras agar kapal-kapal lain tidak berani lagi untuk masuk. Tak salah, memang tak salah. Panas Indonesia China, TNI kirim banyak kapal perang ke Natuna.
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan 1 Laksamana Madya TNI Yudo Margono menyatakan kapal nelayan Cina menangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau yang ditarik dua kapal di Laut Natuna Kepulauan Riau. Suka-suka mereka ya ambil ikan. Bukan harimau di Indonesia dilarang oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015. Ya, iklan sebentar guys eh. Mereka gunakan dalam kita skip sekarang. Mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita skip. Terakhir kali nelayan Cina menggunakan pukat harimau di Laut Natuna sekitar tahun 2016 silam. Pukat harimau guys, buat apa besar pukat tersebut? Sejak penangkapan itu, tak ada lagi nelayan Cina yang berani menangkap ikan di Natuna. Namun sekarang mereka datang kembali menjarah potensi laut Indonesia. Berdasarkan pantauan dari udara, mereka memang nelayan Cina yang menggunakan pukat harimau. Demikian kata Pangkogab Wilhan 1 dalam konferensi pers di Pangkalan Udara TNI AL di Tanjung Pinang ke Pri minggu kemarin. TNI telah melakukan upaya persuasif mengajak kapal penjaga pantai Cina untuk membawa nelayan-nelayannya meninggalkan perairan Natuna. Menurut dia, sesuai aturan seharusnya nelayan Cina tersebut ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Sementara kapal penjaga pantai memang hanya diusir keluar dari perairan Indonesia. Tapi yang dilakukan adalah upaya damai, meminta mereka keluar dengan sendirinya. Di samping upaya negosiasi juga dilakukan Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan China. Yudo juga menambahkan, betapa baiknya Indonesia guys, ha? Bagi amaran yang sangat lembut. Lembutlah, amaran aman saja. Bukannya terus tembak, terus apa bunuh ataupun terus bakar kapal yang masuk ke kawasan Natuna tu. Eh? Tapi jikalah kalau kita yang masuk ke kawasan mereka, tak tahu mereka macam mana tindakan mereka. Saya pasti mereka akan buat tindakan yang lebih kasar, ha? Lebih berat lagi daripada apa yang dibuat Indonesia pada nelayan Natuna tu. Nelayan China tu. Betul saya cakap, pastinya kita ni orang Melayu ataupun orang Indonesia, orang Malaysia masih lagi berlembut, kan? Masih lagi bertimbang rasa, ada lagi sifat orang kata kasihan lah. Ha, sebenarnya begitulah sebenarnya. TNI juga telah menggelar operasi dengan menurunkan dua unsur KRI guna mengusir kapal asing tersebut keluar dari Natuna. Operasi ini kata dia tidak memiliki batas waktu sampai kapal Cina betul-betul angkat kaki dari wilayah maritim. Betul-betul angkat kaki ya. Fokus saat ini adalah menambah kekuatan TNI dan besok akan ada penambahan 4 unsur KRI untuk mengusir kapal-kapal tersebut. Sementara tambah itu, lagi. Dunia kaget militer Indonesia berani tembaki kapal Cina. Tindakan dunia kaget guys, kaget sebab Indonesia berani menembak kapal Cina. Nak kaget apa? Sepatutnya dah lama dah Indonesia patut buat benda tu. Baru sekarang baru buat. Militer Indonesia yang melepaskan tembakan ke arah kapal Cina di Natuna Kepulauan Riau menjadi perbincangan hangat baik di kawasan ASEAN maupun dunia. Mungkin selama ini mereka tidak menyangka Indonesia akan berani melakukan hal itu. Sebelumnya, negara ASEAN tidak ada yang berani melepaskan tembakan ke kapal Cina yang mencuri ikan. Untuk itu, mereka pun terkejut dan takjub dengan tindakan tegas Indonesia. Terkejut, ha? Tingkat ketegangan di perairan Natuna telah meningkat. Sebelumnya, Indonesia telah menawarkan perdamaian kepada Cina. Indonesia tidak ada urusan dengan sengketa atau klaim Laut Cina Selatan selama Cina tak mengganggu perairan Natuna. Betul. Namun tawaran itu terlihat di lapangan ditolak Cina dengan tetap mengirimkan kapal ikan dan coast guard-nya ke perairan Natuna. Cina yang merasa sedang marah besar sedang menggertak negara-negara ASEAN, negara yang takut akan dia telan tanpa harus bersusah payah. Namun gertakannya itu tidak mempan untuk Indonesia. Dan kita lihat apa respon China atas tindakan ini dan Indonesia harus kita siap untuk mengantisipasi. Apa? Indonesia telah kehilangan Timor, Lorosai dan juga Sipadan Likitan. So guys, seperti yang dikatakan oleh admin iaitu kilas dunia, apa tindakan China selepas ini apabila Indonesia berani menembak kapal China tersebut? Ah, kita tunggu nanti dalam 3-4 hari ini bagaimana tindakan. Dan katanya sini kenyataan senjata TNI bikin kapal China kocak-kacir. Patut, memang sepatutnya gitu guys. Memang sepatutnya gitu. Sepatutnya dah lama dah Indonesia menembak kapal-kapal yang masuk ke dalam kawasan Indonesia tu. Tapi baru sekarang Indonesia buat perkara itu. Kalau Malaysia saya rasa dah lama dah buat benda tu. Sebab benda tu dia dah melanggar undang-undang Indonesia, masuk sesuka hati menangkap ikan dengan coast guard-nya lagi, dengan kapal-kapal perang mereka lagi, dengan nelayannya tak cukup dengan itu, dengan kapal-kapal Vietnam lagi masuk menangkap ikan. Sepatutnya Indonesia dah lama dah untuk membuat perkara seperti tembak kapal tu, sepatutnya untuk menakutkan mereka. Tapi Indonesia tak buat. Kenapa? Kerana masih baik hati, masih berlembut lagi, sifat kasihan tu ada lagi guys. Ha? Bayangkan kalau di tempat lain ataupun negara lain dah lama dah buat. Itulah saya kata Indonesia ni memang sangat baik lagi. So seperti yang dikatakan oleh admin juga, apa Bapak Prabowo akan menambahkan lagi banyak kapal-kapal TNI dekat situ. Itulah sepatut-patutnya yang harus
dibuat Indonesia untuk menghalau mereka yang ada di kawasan Lautan Natuna tersebut. So, okay guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Jika anda di antara anda yang suka dengan cara saya mereaction, anda boleh tekan butang subscribe dan jangan juga lupa klik butang loceng tanda sokongan anda kepada Brozul Channel. Dan saya minta maaf sepanjang saya melakukan reaction jika ada tersilap kata, tersilap cakap. Sepanjang saya melakukan reaction, maafkan saya guys, kerana saya manusia biasa, takkan pernah terlepas daripada melakukan kesilapan. So guys, jaga diri anda, jaga keluarga anda dan orang yang ada di sekeliling anda. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.